Selamatkan Maritim Malaysia Zon Mersing di perairan Pulau Pemanggil kira-kira 5 petang semalam. Semua mereka ditemukan di kedudukan 5 batu nautika barat daya Pulau Pemanggil. Menurut pengarah Zon Maritim Mersing, Komander Maritim Khairul Nizam Misran, kesemua lelaki berusia lingkungan 22 hingga 64 tahun itu terdiri daripada 7 warga Indonesia, 6 warga Sri Lanka dan 3 warga India termasuk kapten kapal. Mereka terkandas akibat bot berkenaan yang dalam perjalanan ke Pulau Batam kehabisan minyak. Kesemua mangsa beserta bot tersebut dibawa ke JT untuk pemeriksaan kesihatan dan siasatan lanjut.